t-shirt baterai ya, baterai. Tapi masih mungkin. Kemudian selanjutnya ada t-shirt ini. Itu 5 otomatis baik warna gue palingnya masih mulai t-shirt ini. Ada t-shirt kuno ya. Kan begitu untuk yang meternya dia. Ada maiko ya teman-teman, ada sebuah masih ya teman-teman. Ada terus selanjutnya ada dewe ya teman-teman. Terus selanjutnya ada rolek ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Inspiratif. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya, dan tetap dilancarkan segala urusannya, juga rezekinya. Di kesempatan kali ini, Info Inspiratif kembali hadir mau update di Pasar Loak Jembatan Hitam Jatinegara. Ada barang apa aja? Saksikan liputannya sampai selesainya di channel Info Inspiratif. Cekidot. Selamat datang kembali di channel Info Inspiratif, khususnya di ruang review ya teman-teman. Oke teman-teman, supaya tidak bertele-tele, kita langsung aja ke reviewnya. Yang pertama ada t-shirt ya teman-teman. T-shirt baterai ya, baterai diameternya di 45 sama ya, 42. Ini tampak samping-sampingnya, tampak belakangnya. Ini bisa di BB di 68 ya teman-teman, maksimal 68. Ini buka harga di Rp750.000 saja teman-teman, Rp750.000. Dan yang selanjutnya ada Casio ya teman-teman, digital. Casio digital ini talinya gantian tapi masih matching sama ininya. Ini tampak samping-sampingnya, tampak belakangnya. Ini di harga Rp200.000 aja teman-teman, Rp200.000. Dan selanjutnya ada Swiss Army ya teman-teman. Swiss Army ini bezelnya bisa diputar ya, bezelnya bisa diputar, talinya rubber ya teman-teman, talinya rubber. Ini tampak samping-samping belakangnya, talinya rubber gantian tapi masih matching sama ininya ya. Untuk diameternya ada di 50 ya, sama putarannya 46, sama putarannya di 50. Ini buka harga di Rp450.000 aja teman-teman, Rp450.000. Dan selanjutnya ada t-shirt ya teman-teman. Ada t-shirt baterai, fiturnya ada tanggal original ya. Ini tampak belakangnya, hanya saja talinya gantian, jamnya original tapi talinya aja yang gantian. Ini bisa di BB maksimal 70 ya teman-teman, 70. Untuk diameternya dia vintage kecil ya, diameternya ada di 37, diameter di 37. Ini bagi yang minat silahkan langsung japri aja ya teman-teman. Dan selanjutnya ada Seiko 5 otomatik ya teman-teman. Seiko 5 otomatik, dialnya warna hitam ya, fiturnya ada hari sama tanggal. Talinya masih bawaan ya, talinya masih bawaan, bisa di BB 70-an ya, ini 65-an lah, 65 amannya. Untuk diameternya ada di 36. Diameter ada di 36. Ini buka harga di Rp485.000 teman-teman. Dan selanjutnya ada Casio ya teman-teman. Selanjutnya ada Casio analog, ada digitalnya juga itu. Ini tampak belakangnya, talinya rubber ya, talinya rubber. Dia diameternya maaf, ini 39 diameternya ya. Ini di harga Rp200.000 aja teman-teman, Rp200.000. Dan selanjutnya ada pulsar teman-teman. Ada pulsar, talinya masih bawaannya ya, dia warna gold.
warna gold, talinya masih bawaannya ya, talinya masih bawaannya nih, tampak belakangnya. Diameternya dia vintage kecil ya teman-teman, ada di 39 kurang lebih ya, 39 hampir 40 ya. Ini di harga Rp550.000 teman-teman, Rp550.000. Baterai fiturnya ada tanggal ya. Dan selanjutnya ada Yema teman-teman, ada Yema Paris ya. Ini talinya gantian tapi jamnya masih mulus banget ya teman-teman, masih mulus banget, tampak sampingnya, tampak belakangnya, talinya gantian tapi matching ya, matching sama jamnya. Diameternya di 39 ya, 38.8 ya teman-teman. Ini bagi yang minat langsung japri aja teman-teman, langsung japri aja. Dan selanjutnya ada t-shirt teman-teman, ada t-shirt baterai fiturnya ada tanggal, t-shirt original, talinya pun masih bawaan ya, masih bawaan. Dan ini bisa di BB 75an ya teman-teman, 75an. Untuk diameternya sendiri ada di 36 ya teman-teman, vintage ya, diameternya di 36. Fiturnya ada tanggal, hanya ini pasarannya masih tinggi ya teman-teman, cuman minusnya ada ini nih, terlihat ya teman-teman, itu di area apa itu, di area tanggal itu ada jadi bekas korosi seperti itu, lalu di tip X sepertinya teman-teman yang pakai dulu tuh, bekas korosi di tip X itu. Ini tampak belakangnya, ini bagi yang minat langsung japri aja teman-teman, langsung japri aja, tapi tidak terlalu terlihat sekali sih. Dan selanjutnya ada GC ya teman-teman, ada GC original chrono ya, fiturnya ada tanggal. Ini tampak belakangnya, talinya masih full bawaan dari GC, masih full bawaan dari GC. Ini di Rp750.000 saja teman-teman, Rp750.000, masih like new ya, talinya juga masih bawaannya ya, talinya masih bawaannya. Dan diameternya dia ada di 46 ya, diameter ada di 46. Silahkan bagi yang minat langsung di harga Rp750.000. Dan selanjutnya ada Seiko ya teman-teman, ada Seiko baterai fiturnya ada tanggal ya, talinya panjang, bisa di BB maksimal nih 68 masih muat nih teman-teman, 68-70 ya, amannya 68 lah ya, 68-70. Untuk diameternya dia ada di 39 ya teman-teman, diameter ada di 39. Ini buka harga saya Rp850.000 aja teman-teman, Rp850.000. Dan selanjutnya ada gas ya teman-teman, ada gas baterai fiturnya ada tanggal, diameternya dia ada di 43 ya, diameternya ada di 43. Talinya ini yang bagus ya, stainless yang padat punya, dan bisa di BB maksimal 75-80 masih bisa ya teman-teman, 75-80 masih bisa. Ini di harga Rp450.000 teman-teman, Rp450.000. Dan selanjutnya ada Michael Kors ya teman-teman, ada Michael Kors baterai ya, baterai fiturnya ada tanggal ya, fiturnya ada tanggal. Dia warna rose gold ya teman-teman, masih full original tuh, ini tampak belakangnya, masih full original tampak belakangnya. Talinya masih bisa di BB 95an masih bisa nih teman-teman, 95 kg masih bisa. Ini di harga Rp850.000 saja teman-teman, Rp850.000. Dan ini juga ada Seiko ya teman-teman, ada Seiko Diver ya, baterai fiturnya ada tanggal ya. Untuk diameternya ada di 41 ya, maaf putaran ya teman-teman, sedang ya, diameter sedang di 41,
talinya rubber gantian dia, tapi yang sesuai sama jamnya ya, original ya teman-teman, tampak belakangnya. Ini di harga Rp850.000 teman-teman, Rp850.000. Dan selanjutnya ada Casio teman-teman, ada Casio baterai, fiturnya ada tanggal, talinya kulit gantian ya, talinya kulit gantian tapi yang bagus nih kulitnya. Ini tampak belakangnya, tampak belakangnya untuk diameternya dia sedang ya, di 41 ya teman-teman diameternya. Ini di harga Rp250.000 aja teman-teman, Rp250.000. Dan selanjutnya ada Ripple ya teman-teman, ada Ripple baterai, diameternya ada di 50 ya, diameter ada di 50. Untuk talinya rubber ya teman-teman, untuk talinya rubber. Ini tampak sampingnya, tampak belakangnya. Ini di harga Rp550.000 nego teman-teman, Rp550.000 nego. Dan selanjutnya ini ada fosil ya teman-teman, ada fosil baterai, fiturnya ada tanggal ya, fosil baterai fiturnya ada tanggal. Ini talinya gantian ya, kulit ya, talinya kulit gantian. Ini tampak belakangnya, untuk diameternya dia ada di 47 ya teman-teman, 47. Dan ini bisa dipakai BB berapa aja ya teman-teman, karena dia talinya begini teman-teman, dan bisa dibesar kecilin dia. Ini di harga Rp485.000 aja teman-teman, Rp485.000. Dan selanjutnya ada Louis Quatorze ya teman-teman, ada Louis Quatorze. Ini talinya masih bawaannya ya semuanya, masih bawaannya Louis Quatorze, talinya masih bawaannya. Ini tampak belakangnya, dia Korea ya teman-teman, jam Korea. Ini diameternya ada di 44 teman-teman, 40. Ini di harga Rp450.000 aja teman-teman, Rp450.000. Dan selanjutnya ini ada DW ya teman-teman, ada DW, dua-duanya original ya, dua-duanya original. Ini yang satu talinya masih bawaannya ya teman-teman, yang satu talinya masih bawaannya dari DW nya tampak belakangnya masih bawaannya. Ini yang talinya masih ori, nah ini yang talinya sudah gantian teman-teman, sama-sama ori teman-teman ya, sama-sama ori. Ini yang sudah gantian di Rp500.000. Nah ini yang di ini Rp400.000 aja teman-teman, Rp400.000 yang talinya sudah gantian. Ini sama ya diameternya teman-teman, ada di 42 ya, sama puterannya, diameter di 42 sama puterannya teman-teman. Silahkan bagi yang ingat ya, 500 sama Rp400.000. Selanjutnya ini ada jam cewek ya teman-teman, ada jam cewek Jazz Martin ya teman-teman, Jazz Martin baterai ya, baterai dia dialnya itu kulit kerang ya, dialnya kulit kerang. Ini tampak belakangnya, talinya gantian kulit ya. Ini di harga Rp385.000 aja teman-teman, Rp385.000. Dan selanjutnya ada polis ya teman-teman, ada polis baterai, fiturnya ada tanggal ya, fiturnya ada tanggal, talinya gantian, dia memang agak kotak begini ya, kotak nih, ininya di 39, sementara ininya di 36, tampak belakangnya. Ini di harga Rp450.000 teman-teman, Rp450.000. Oke, selanjutnya ada Rolex ya teman-teman, ada Rolex otomatik, Rolex Tipsy otomatik. Dialnya ini bisa diputar seperti ini ya, dan ini mesin Jepang ya teman-teman, Rolex mesin Jepang. Ini tampak belakangnya, bisa dipakai di BB ini 85an masih masuk ya teman-teman, 85 masih masuk. Ini Rp1.200.000, Rp1.200.000. Cakep dialnya teman-teman, warna biru. Selanjutnya ada Casio ya teman-teman, ada Casio double time ya dia,
Casio double tap, fiturnya ada tanggal, talinya gantiannya Casio telememo. Tampak belakangnya ini di harga Rp385.000 aja teman-teman, Rp385.000 aja khusus kali ini. Dan yang terakhir ada parlen ya teman-teman, ada parlen baterai. Ini cewek ya, ladies. Semua masih full original ya teman-teman, masih full original bawaan masih ya. Ini di harga Rp450.000 teman-teman, Rp450.000. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam ruang review. Saya ucapkan terima kasih buat yang selalu nyimak channel Info Inspiratif. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, juga kemudahan dalam segala urusan dan rezekinya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun yang disengaja, baik yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan salam hormat saya buat yang beragama lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.